Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Desmi Niarti. Pada video kali ini saya mau membuat agar-agar yang sudah ada sejak zaman saya masih kecil dulu. Namanya agar-agar santan gula merah. Sesuai dengan namanya, bahannya terdiri dari 3 bahan saja, yaitu agar-agar, gula merah, dan santan. Pada resep kali ini, bahan yang digunakan 2 bungkus agar-agar, gula merah secukupnya, dan 4 gelas santan kelapa. Cara memasaknya, masukkan semua bahan ke dalam panci, kemudian diaduk rata. Selanjutnya kita masak dengan api kompor sedang. Adonan diaduk terus, jangan sampai menggumpal. Masak bahan sampai mendidih dan jangan lupa diaduk terus. Setelah agak lama mendidih, kemudian agar-agar kita angkat. Tuang agar-agar ke dalam cetakan agar-agar. Kemudian kita biarkan beberapa saat sampai agar-agar membeku. Agar-agar sudah membeku, kemudian kita keluarkan dari cetakan. Kita potong agar-agar sesuai dengan selera. Kemudian agar-agar siap disajikan. Demikian video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa
di like, di komen, di share, dan di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi pada video selanjutnya. Wassalamualaikum.